Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi ke Mbak Warung ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Guys, aku mau nge-review warung cabang. Ini masih belajar ya, buka akhir tahun kemarin. Jadi guys, di video ini aku menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya, Kak, saya ada modal uang 50 juta sampai 60 juta. Bisa nggak ya aku bikin warung kecil-kecilan tapi lengkap? Oke, langsung aja aku jawab. Guys, ini warung aku kecil-kecilan atau eceran ya, tapi semuanya lengkap. Apa yang dicari, insya Allah ada dengan kopi, minyak, es krim, minuman-minuman, dan bumbu-bumbu lainnya. Emang kelihatannya banyak ya, tapi ini modalnya ya sedikit. Terbalik, maksudnya uangnya gede, tapi isinya sedikit. Ya bagi yang gak punya uang, duit segitu 50-60 juta besar ya guys. Apalagi untuk usaha. Ini perkiraan aja ya guys, kisaran 50, 60, dan 70 juta. Jadi begini, ada gas, galon, minuman. Ini buka sampai 24 jam. Ini aku mudah setengah tahun mencoba buka warung eceran dan lumayan banget ya guys ya. Yang pemula bisa kalian tiru nih di rumah kalian. Ini rukonya nyewa ya. Jadi sudah masuk semua itu 70 juta mungkin bersihnya. Kotornya bersihnya. Jadi untuk pemula semangat. Ini cuman kisaran 50-60 juta habisnya segitu. Dari kulkas, kalau freezer es krim itu dibutuhin ya, karena kita ditawari oleh sales. Segala etalase, kulkas itu udah malam, karena aku kalau keluar malam aja gitu muter-muter karena lagi libur sekolah hari Sabtu Minggu. Enggak 50-60 juta udah bisa mulai berdagang kok, tapi ya tidak lengkap ya guys ya. Bayangin 50-60 juta dapatnya cuma segini doang, tapi barang-barang di belakang banyak, stok-stoknya banyak. Ini kan cuma di sekat kecil, jadi kayak warung kecil-kecilan. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe.